habis jat. Satunya, satunya. Ini sebelah kiri, Le. Ini sakit banget. Aku tuh sakit jatuh dari motor. Sebenarnya tuh aku enggak mau jatuh dari motor. Aku tuh maunya jatuh di pelukan kamu. Haruka, kamu tolongin aku. Si Billy gombang. Iya, kakinya sakit kan? Iya, kaki aku yang sakit. Sebenarnya kaki aku gak sakit. Kalau udah ngeliat kamu tuh, palaku yang sakit. Palaku tuh pusing. Pusing mikirin kamu yang muter-muter di pikiran aku. Kenapa? Gak apa-apa kalau mau muntah, mau ilang. Orang mau deket-deket kamu kok gak mau. Iya, kakinya biasa aja. Haruka dirayu sama cowok ganteng di daerah Cipinang, Billy Saputra. Saya mau boleh. Dianya yang gak mau. Dianya gak mau. Dianya mau. Kang Sul aja bilang gak mau, gak mau. Ih, kamu suka begitu deh. Haruka, jangan geser-geser. Bang Billy mau ngerayu. Emang saya truk digeser-geser. Tuh, gak apa-apa. Aja sama dia. Tuh, mana saya. Kok cocok berdua. Masa saya sama Billy. Kamu di situ. Sini, Haruka. Haruka. Haruka cocokannya sama Bang Billy. Kenapa Billy sama Kang Sule? Kalau gua mah gak masalah, ini kan ponakan gua. Mau sama siapa juga gak masalah. Mana mungkin ini ponakan lo. Lah model lo kayak kunyit dapur. Gua gak terima. Bayar. Spontan maksudnya. Denda. Bayar. Boceng. Temen gua. Padahal gua gak masalah lo sebetulnya. Berarti gak masalah kan? Enggak, cuman lu harus bayar karena aturan. Bayar lo. Aturan. Nah, masa kunyit, bayar. Yang gede dikit dong jahe gitu. Ini gara-gara Haruka kan? Ya udah gue bayar deh. Bayarin. Bayarin dulu. Dibayarin. Diambil lagi. Ini kan disuruh bayar, kenapa lo ngambil? Ini cece gesrek nih. Nih. Set. Nah, dibuat yang ini sama aja mau ambil. Bukan Bang Billy kan enggak suruh bayar goceng. Nah, terus. Jadi gini. Calon tong. Kok namanya calon tong jelek amat sih? Dua kali lo. Riwitan. Ceban. Bang Billy bayar ceban. Yeah. Bang Billy ngutang ceban. Ceban. Nanti Bang Billy bayar. Pas lebaran, Bang Billy ganti 15 ribu. Yeah. Lumayan, 5 ribunya buat anak ente beli susu. Lebaran nunggu lebaran. Apa-apa. Susu udah 43.000. 43.000. Ada yang 5.000. Nombok 38.000. Ani ngomong sama calon tuh gak usah ikut-ikutan preman tanah abang. Lima goceng lagi. Udah utang berarti 10.000. Utang 10.000. 15. 15. Kalau misalkan utang Bang Billy dilunasin, diikhlasin dapat pahala loh. Gimana? Deal. Nah, nih, ini lumayan nih dapat pahala nih. Sini, udah, digenepin 30.000 utangnya. Nanti aku bayar. Haruka, bilangin sama omnya Haruka, tolong obatin Bang Billy lagi luka. Oke. Ogah, gua mau ngobatin. Oke, suruh bilangin oke doang. Bilangin, gua nanti ngobatin lu. Iya. Yeah. Mana ada kunyit mau ngobatin orang. Masa ngobatin orang. Astagfirullahaladzim. Siapa? Bang Billy baru tahu. Speechless loh. Kalau bahasa gue speechless. Bayar lo, bayar. Temen gue lo katain speeteng. Dia mah bener speechless. Lu yang ngomong speeteng. Sumpah gue denger speeteng. Lah kuping lu kemana aja lu. Kupingnya Kang Andre. Kaget lo mentang-mentang di bulan Ramadan. Kenapa? Penampilannya beda. Kayak apa, Bil? Rambutnya basah banget kayak abis diompolin. kok beda sih? Ente kan ada ciri khasnya rambutnya panjang banget. Tar dulu, dengerin dulu. Lu bayangin deh, gua diompolin bagaimana orang mengompolin gua coba. Bagaimana orang mengompolin gua coba? Udah, gak beda banget. Kok rambutnya klimis banget sih? Hah? Mirip apa lu sih? Pala-pala gua urusan lu apa? Nanti pemirsa yang nonton sangkin kita adik kakak. Rambutnya sama, gue sih gak mau banget adik kakak. Emang gue gak mau? gak boleh kayak gitu, anak cewek cantik. Udah, duduk, udah. Kamu juga sih. Bang Billy mau ngerayu sekali lagi buat Haruka, boleh gak? Boleh. Goceng ya. Goceng. Sini Haruka. Haruka udah punya pacar belum sih?
apa-apa. Oh, aku mau rayu dulu ya. Enggak apa-apa. Kalau misalkan Haruka ntar. Udah, rayu aja. Rayu aja, rayu, rayu. Rayu aja, rayu. Udah. Udah, rayu, rayu aja. Om enggak apa-apa, Om. Om enggak apa-apa. Rayu aja. Enak, cuman. Udah, rayu aja. Enggak apa-apa, rayu, rayu. Enggak apa-apa. Bu ketek alay. Rayu, rayu, rayu. Enggak boleh gitu. Rayu, 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 rayu. Rayu. Iya. Enggak sakit, bohong banget. Bohong nih. Bohong nih. Sakit bawaan bohong lu. Bohong lu. Sakit. Ayo buruan ntar keburu sahur si Haruka. Aku sahur dulu ya. Tuh, kelamaan. Eh, Haruka, sini. Sini Haruka. Haruka. Ntar dulu Haruka. Kelamaan sih. Sudah, Billy, sudahlah. Biarlah yang berlalu, biarlah berlalu. Nanti aku bulu. Ya. Udah, lu nya juga udah Haruka. Jangan tinggalin gua ambil Haruka. Dah, dah, sini dulu. Move on lah, move on lah. Ya. Nanti sebentar lagi ada orang bawa linggis loh. Eh, silakan duduk. Kang Andre. Lah kan saya yang punya situ rumah. Yang situ dong para nih. Queen. Kenalin dulu para queen. What's your name? FQ. FQ. Yes. Nice. Nice, nice. Eh, tadul, ya, lu dengar enggak? Apa? What's your name? Ini. Namanya itu bahasa Inggrisnya itu British. Bahasa Inggris yang high class. Bahasa Inggris lu Inggris keraton. What's your name? What's your name? British dari mana? Oh, Fahim boleh tanya pakai bahasa Inggris enggak apa-apa? Ah, tanya-tanya apa lah? Yeah, how are you doing? Fine, good, alright, baby. Yeah. Wow, you're good. Mukanya ngeselin banget tuh orang. Yes, I'm speaking English karena my daddy, my mom from Thailand. Ini orang singgit ini. Speak English, bapaknya dari Thailand. Yes. Coba ngobrol lagi. Where are you from? I'm from here. How about you? Where are you from? Jakarta. 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 North Jakarta. I'm from Palembang. How about you? Where is your family come from? Yes, from family and here. Did you? Yes. Bahasa Bogor itu sama dia. My daddy, ini serius. Ini enggak bercanda nih. Yang dari tadi bercanda kan lu. Kita apa semua enggak. Jadi biar. Sorry. What happened with your daddy? Yes. FQ. Dia yang Queen, dia panggil aku Perry. Ya itu dia, makanya dia masih caploknya. Para Queen. Farah. Yes, Farah. Yes. Farah Queen. Bilai. 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 Farah Queen. Bilai. Sulai. Kak, ngobrol nih. Kalau saya udah bosan ngobrol sama dia. Oh, ini gak enak banget. Bilai, sulai. Itu yang enak. Celantai. Celantai biasa lah. Celantang. Bill, dengar-dengar ini lagi persiapan film, Bill. Terima kasih Calontong, selama ini Bang Billy sebagai bintang tamu ini talk show. Sekarang ini sahur, baru pertama kali Bang Billy sebagai bintang tamu ditanya dengan hormat. Terima kasih Calontong. Emang selama ini kenapa? Berarti Calontong itu menghormati ketika Bang Billy menjadi bintang tamu di sini. Tukijan, lu jawab. Malah debat, lu jawab. Main film bener enggak? Kalau iya, mah. Tunggu dulu. Dengan hormat. Tunggu dulu. Banyak kan masa-masa persambutan itu. Ini bridging melalui suatu permasalahan yang ada di ini talk show. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Enggak, jujur. Waktu Bang Billy jadi bintang tamu ini talk show, sama sekali Bang Billy gak pernah ditanya sama dua orang ini. Asal tahu, kalian ketika gak nanya Bang Billy, keluarga Bang Billy sakit. Sakitnya tuh di sini. Oh, cita-cita tak kali ya. Harus jawab sekarang, gimana film? Jawab. Pertanyaan serius. Apa, Kang? Tuh, kan? Persiapan film katanya. Ini serius. Atau lagi bikin film. Please, you sit down.
Sit down. Have a seat. Have a seat, the not mess man. Kau man. Tuh, bahasa Inggris begitu. Lu gak paham kan artinya kan? Yeah. Iya, apalagi gua. Lu aja gak paham. Oke, okay, go. Gimana film? Sorry, copy. Lagi persiapan syuting film atau lagi syuting film sekarang? Lagi persiapan, Cah. Okay. Film belum apa, berarti? Belum. Kenapa belum? Insya Allah abis lebaran, Kang Sule. Kok abis lebaran? Sekarang dong? Dikarenakan sekarang ini Bang Willy masih ada kesibukan. Ah, bohong. Yeah. Sibukan apa kamu? Nyari uang. Ada sela-selanya juga, selain nyari uang, Bang Billy juga ada kerjaan sampingan. Apaan tuh? Ngebegal. Jualan. Ini yang dicari nih, sama 86 nih. 86 nih. Ajakin dong, ajak para main dong. Film. Kamu kan main film terus. Para, you ready main film? Udahlah, bahasa Indonesia lah. Iya, jadi bingung ya. Para, kamu mau main film... Main film, I don't know. Mau main film sama Didu, mau? Ke main film, kayaknya bakatnya Didu. Bukan di main film. Farah itu apa? Oh, chef ya? Chef ya? Iya, yang sama. Chef. Iya, chef tahu yang masak-masak koki kan? Iya. Masak-masak. Koki tuh yang matanya gede tuh. Iya kan, siap yang masak-masak. Tapi seandainya, Farah nih, Farah seandainya kalau misalkan diajak main film sama Billy, mau gak? Mau sih mau, cuman gak tahu kalau saya tuh bakatnya ada di sana apa enggak. Jadi, nanti Farah main film sama aku, insya Allah habis lebaran. Film ini mudah-mudahan booming, karena kan judul film ini juga bagus banget. Apa sih judulnya? Apaan judul? Nenekku digondol kambing. Jadi peran ini, Bang Billy, gua nggak ikut. Contoh ini, jadi nggak. Bang Billy di sini peran utama. Tar dulu, nenekku digodol kambing, gua jadi kambingnya ntar. Udah tahu pasti. Peran gua meh doang, meh. Nggak mau. Nih, ini. Tambah berat aja gua. PRT. Ya. PRT, apa kabar? PRT. Oh, gua jitak lu PRT. Waduh, tugas gua tambah berat aja sekarang. Segala ngelatih senam lah. PRT sekarang ngelatih senam? Ngapa lu? Syukurin, rasain tuh. Pantesan Pak RT badannya fit sekali. Lo nggak tahu kan ini pemeran utama film apa? Apa? Conjuring 2. Ini supaya warga sini pada tahu, warga-warga yang lain udah pada tahu bahwa gue adalah pelatih senam. Wis. Pelatih senam Kang Sule. Oh lu gak percaya gak apa-apa. Gue belum ngomong. Terus dalam yang jadi murid-muridnya siapa dong? Oh banyak. Oh iya. Nyambung kalau semua. Warga. Yang budek milih dia doang Pan. Oh Pak RT jadi ngajarin itu cewek-cewek semua Pak RT. Iya Pak RT. Semua diajarin sama Pak RT khususnya cewek-cewek gitu. Beli ini. Rasain lu deh. Wah, ini dikasih kaos. Ini ada foto Pak RT. Kita warga harus begitu. Kita biar memperkenalkan diri kaos. Kaos. Biasanya kaos lampu. Wow. Ini ada gambar Pak RT nih. Mana? Ini ada gambar Pak RT. Lah bukan nih gambar gue ini. Kayaknya Pak RT perlu latihan senam otak. Boleh juga. Dibuka, boleh dibuka. Kok ini gambarnya gambar saya? Gambar gua. Pak RT, karena Bang Billy kan kurang olahraga nih, biar saya ajarin gerak-gerakan sedikit dong Pak RT. Bagaimana? Gerakan senam-senam gitu yang biasa Pak RT ajarin sama murid-muridnya.
Nggak tahu mang, pet masih diajak ngobrol aja. Lu romanya nih lu kelihatannya sama gua nih kurang olahraga lu nih. Iya itu dia. Tadi Bang Billy udah sempet ngomong sama Pak RT. Sebelum Pak RT ngomong Bang Billy udah duluan. Bang Billy kurang olahraga. Bang Billy perlu senam gitu sama Pak RT. Kalau pagi nih ya, gua bukan ngajarin gua. Iya. Unyil kucing. Kalau pagi tuh ya abis sahur atau sebelum sahur lari dari sini sampai ke Monas, dari Monas balik lagi kemari, dari sini balik lagi ke Monas, 3 kali balik Monas kemari ke Monas. Oh sehat ya, sehat. Lari dari sini ke Monas, dari Monas balik lagi ke sini, dari sini ke Monas lagi, bolak balik gitu. Sehat tuh. Mati. Contohin senamnya. Mau nasi mar lagi mau mati. Contohin senamnya. Ini kan subuh. Emang udah nggak ada gini lagi. Udah nggak ada gini lagi. Ajarin. Yang nggak subuh yang begitu gini. Gimana kan? Ini pada gedak bersih di subuh. Oh, iya. Tuh 5 orang. Iya. Datang di sinilah. Sini teh. Ngapain? Mimpin senam. Gua pelatih, Pan. Iya, makanya pelatih kita mimpin senam gitu. Pak RT, emang model baju sama celana kayak gini banget, warnanya kuning banget. Nih cakep nih kalau kuning gini tinggal disiram nih. Ayo mulai. Siap, Pak RT. Mulai. Katanya mau tunjukin kita semua. Kalau gua senam biasa pakai musik. Tadi kan udah musik itu kenceng banget. Musik. Minta musik. Ayo dong Pak RT. Ayo Pak RT. Musik. Dari tadi. Musiknya dari tadi. Musik nih. 1, 2, 3, 4. Nah. Padahal nggak ada loh. Gimana mau enak nggak ada musiknya? Ini program apa ya? Iya begitu dong. Begitu apaan orang nggak ada musiknya begitu? Lu budak kali ya? Ya dibilang budak. Dari tadi musiknya udah nyala Pak RT. Pak RT. Dari tadi. Ini dia. Cariin lagi.